Okay, pada kali ini Kembara Tiva akan membawa anda ke kaki Gunung Datuk. Okay, salah satu puncak gunung yang terdapat di Negeri Sembilan dan antara puncak pendakian yang agak popular di Malaysia ini. Okay, so dia tidak jauh dari bandar Tampin. So sebenarnya perjalanan ini saya nak pergi ke Tampin, tapi saya nak singgah Gunung Datuk ni untuk plan lah. Mungkin selepas PKP nanti atau selepas raya, saya akan cuba cari kawan-kawan untuk mendaki gunung ni. Seperti yang saya pernah maklumkan sebelum ni di dalam video-video yang lepas, Kembara Tiva, saya rasa jalan di Negeri Sembilan ni mostly, I think 90% atau 95% cantik jalan dia. Jalan dia tak ada lubang dan well maintained lah pada saya. So kan tahniah kepada JKR ataupun Kerajaan Negeri Sembilan yang menjaga jalan dia. Nampak smooth, tak ada pecah-pecah ke atau tampalan pun. Saya ada tapi tak banyak. Very good. Okay, saya suka jalan ni sebab ada background Gunung Ganang. Saya tak tahulah yang mana satu Gunung Datuk, tapi saya rasa ada antaranya, antara gunung ni adalah Gunung Datuk atau Gunung Tampin ke. Okay, saya suka jalan yang macam ni. So macam kat Europe sikit. So dengan langit, dengan warna biru dan awan kan. So it's very very scenic. Okay, sekarang kita dah masuk jalan dalam untuk menuju ke pintu masuk Gunung Datuk. So jalan dia agak kecil untuk muat-muat satu kenderaan aja. Kalau ada kenderaan satu lagi, mungkin kita kena ke tepi sikit lah. Okay, so saya rasa jarak dia dalam lebih kurang 3 km lah. Okay, jalannya agak sunyi sikit, tak ada kenderaan pun yang di belakang atau di depan saya atau yang bertentangan. So tapi think positif lah, mungkin sebab PKP dan tauleh rentas negeri masa ni. So tak ada kenderaan ataupun tak ada pendaki sangat lah. So jalan agak berbukit sikit, nak rasa dah mendaki tapi so far relax je Tiva ni. Okay, kita pun dah sampai di pintu masuk Gunung Datuk ni. So boleh parking kat kawasan sini lah. Okay, so kita nampak di sini ada macam aktiviti-aktiviti yang pernah dilakukan di sini lah sebelum ni. Okay, ada banyak kem pendakian. So dia agak menurun daripada sini. Okay, tak ada orang tak ada orang langsung. Cuma saya nampak kat atas tadi memang ada satu kereta lah. Mungkin itu penjaga dekat sini. Tapi dekat bawah ni nampaknya macam tak ada orang. Okay, so saya just touch air tu sikit. Tak mandilah hari ni sebab puasa lagi pun. So just a survey, mungkin one day nanti lepas PKP dan bolehlah
plan dengan kawan-kawan untuk daki. Kalau macam ni, saya rasa tak boleh nak solo hiking atau camping, saya rasa saya pun ada kawan lah. Not bad. Idea. Mungkin dia akan datang sekolah nanti. InsyaAllah. Okay, setelah main IC sikit, saya pun bertolak ke Tamping, meninggalkan kawasan tersebut. So, berdasarkan information daripada kawan-kawan di Facebook, mereka kata kalau bukan bulan puasa lah, atau musim bukan PKP, memang kereta banyak so kita tak boleh parking kat dalam tempat saya parking tadi pun kita kena parking kat luar dan then kena jalan masuk ke dalam sampai ke tempat yang check first point tadi saya masuk. Okay, so sebab sekarang ni masa saya datang ni tak ada masa puasa and then PKP kan, so tak ramai orang lah. So insyaAllah kalau ada masa nanti saya akan datang semula dengan kawan-kawan untuk buat pendakian lah. So itu saja untuk video kali ni. So just jalan-jalan dengan Ativa ni ke Gunung Datuk. So nanti saya akan share lagi lah video-video lain di tempat-tempat lain di Tamping, dan saya ada juga singgah di Rembau. Okay, thank you for watching. Bye. Assalamualaikum.